Hai guys, kali ini saya akan membuat tutorial lagi untuk menambah logo di SIS logo lock screen. Untuk caranya saya pakai APK Editor. Kalau yang kemarin pakai aplikasi Mix Explorer. Dan untuk cara kali ini lebih mudah, lebih gampang, easy peasy. Dan langsung aja, tanpa basa-basi, kita akan masuk ke intronya dulu. Yeah. Dan untuk tutorial menambah logo di tema substratum dari SIS, logo lock screen, gitu aja untuk
video tutorial kali ini. Saya Joko Cahyono, sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Yo.